Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Asip Jowo, channel yang membahas seputar elektronik dan audio sound system, dulur. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tata cara atau tutorial menggabungkan dua trafo menjadi satu, ya lur ya. Dua trafo menjadi satu, jadi buat teman-teman yang punya trafo 5 ampere kecil atau ampernya kecil, punya dua, oke, kita gabungkan saja lur. Dengan syarat lur ya, dengan syarat itu harus sama lur, mereknya sama, CT-nya juga sama lur ya. Jadi nggak boleh beda lur, harus sama. Mereknya sama, CT-nya sama, 3232, ampernya juga kalau bisa sama lur ya. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang bertanya, nah, mau buat power pilih yang 5 ampere 2 apa 10 ampere 1. Nah, itu kalau mau buat power, kalau masih mau membuat, mending beli yang 1 trafo 10 ampere lur ya. Oke, itu sarannya lur ya. Jadi ini kan untuk yang sudah punya ampere kecil di rumah bisa digabung menjadi satu dengan cara nanti kita praktekan bersama-sama lur ya. Oke, langsung saja kita eksekusi lur ya. Ini sudah saya solder untuk yang bagian belakangnya. Nah, seperti ini lur. Jadi untuk 0, nah ini kan ada 0. Nah, 0. Ini anggap saja trafo 1 lur ya, trafo 2. Untuk 0 trafo 1 kita gabungkan dengan 0 trafo 2. Kita gabungkan. Dan untuk 220 trafo 1 kita gabungkan ke 220 trafo 2. Nanti untuk jalur AC-nya kita ambil satu aja. Ini sama ini lur. Satu saja atau yang bagian sini sama sini. Oke, bisa. Oke, udah paham lur ya untuk penggabungannya 0 sama 0, 220 sama 220. Oke. Balik lagi lur. Itu tampak depannya lur. Nah, seperti ini kelihatan lur ya. Nah, ini untuk CT nya lur, kita gabung dulu lur ya. Untuk bagian CT nya kita gabung dulu, CT trafo 1 kita gabung dengan trafo 2, CT nya kita chamber. Nah, kita gabungkan CT sama CT. Oke. Terus selanjutnya untuk jalur, untuk ini untuk volnya 32 ya, ini 32, ini 32. Untuk trafo yang satu kita masukkan ke kiprok. Nah, ini jalur kiprok loh ya. Ini untuk plusnya sini loh ya, plusnya sini saya kasih tanda ini loh. Nah, plusnya bagian sini, minusnya bagian sini, sama ini plusnya, ini minusnya. Ini jalur trafo. Nah, untuk jalurnya kita gabung dulu lur. Nah, seperti ini. Nah, kita gabung kanan kiri, kita gabung sama lur, yang sini juga. Yang sini juga kita gabung 32 sama 32, kita jalurkan ke kiprok, kita jalurkan ke kiprok. Oke. Sudah paham lur ya. Untuk selanjutnya kita ambil untuk bagian minusnya lur. Ini kan minus dari kiprok, kita gabung dengan kiprok yang satunya, minus sama minus. Oke, kita gabung dulu lur. Oke. Oke, untuk minusnya, untuk positifnya kita gabung lur. Nah, kita gabung juga, langsung kita praktek lur ya. Nah, plus ketemu plus. Oke ya, plus min ground. Oke, setelah itu ambil elkonya lur. Ini elkonya. Kelihatan lur ya. Ini elkonya. Lah, ini elkonya untuk jalurnya. Ini adalah minusnya.
negatifnya. Untuk ini positif, positifnya lur ya. Nah, ini negatif ada tandanya lur, kelihatan. Ada tandanya lur. Bisa fokus lur. Nah, seperti ini lur. Ini minus, ini positifnya. Nah, ini negatif, ini positif, ini tengah ini ground lur. Kita gabung dulu untuk jalur negatifnya lur. Nah, negatifnya sini lur ya. Jangan lupa. Negatif, negatif. Kita pasang dulu untuk negatifnya. Oke. Kita langsung ke arahkan ke Elko. Negatif. Angel. Untuk selanjutnya untuk jalur positifnya lur. Kita gabungkan untuk jalur positifnya. Nah, untuk jalur positifnya sini lur. Ini jalur positifnya lur. Kita gabung ke Elko positif. Oke, seperti itu lur ya. Untuk yang selanjutnya lur. Oh, lengkap di ground lur. Oke, apa lur. Untuk groundnya kita pasang dulu. Nah, ini ground lur ya. Ini groundnya masuk ke tengah Elko lur. Kan galau. Masuk ke bagian tengah lur. Kurang kurang dawa lur ya. Masuk ke sorder lur ya. Oke. Nah, ini sudah jadi lur. Nah, seperti ini lur ya. Oke, kita dekatkan lagi lur ya. Nah, CT ini ketemu CT ini loh. Nah, untuk positifnya kita jumper dengan positif kiprok satunya. Dan juga negatifnya kita jumper ke negatif kiprok satunya. Nah, seperti ini lor ya. Nah, untuk penyambungan ke Elko, untuk ground masuk ke tengah. Ini ground masuk ke tengah. Jalur negatif masuk ke negatif Elko. Untuk positifnya kiprok masuk ke jalur positif Elko. Oke. Setelah itu kita pasang jalur PLN-nya lor ya. Jalur PLN-nya kita pasang dulu. Salah satu lur, kanan kiri boleh, terserah. Kita pasang dulu. Seperti ini. Tinggal pengetesan lur. Oke, udah paham lur ya untuk tata caranya. Kita siapkan voltmeternya lur. Voltmeternya lur. Ganti lampu lur ben ketok lur. Oke. Setelah itu kita taruh di ground lur ya. Taruh di ground. Nah, nanti dicoba dulu. Kita coba dulu lur gimana hasilnya ya. Mantapkan PSU lur. PSN nya kita tancapkan. Oke,
kita tes keluar berapa, apakah berhasil lur ya. Dari negatif dulu lur, keluar 45,7 lur. Nah, untuk negatifnya, untuk positifnya 45,9. Nah, 46. Nah, sama lur ya, 46 juga sama. Kelihatan lur ya. 46 45,9 45,9 sama lur ya. Kalau trafonya sama lur, pasti sama lur nanti hasilnya. Nah, maksudnya segitu lur ya. Kalau ini mereknya, ini kan pakai merek Bell lur ya. Jadi harus Bell juga. Kalau Orion ya Orion, Orion sama Orion lur, jangan dicampur lur. Begitu untuk solusinya lur ya. Jamin nanti ini bisa menambah amper lur. Jadi suaranya itu tambah deglernya. Oke. Jadi enggak ngebruk lur ya. Jadi seperti itu untuk tutorial cara menggabungkan dua trafo menjadi satu. Oke. Jangan lupa di-subscribe lur ya. Like, komen. Untuk selanjutnya akan saya buatkan lagi video kalau dipasang dengan power gimana hasilnya. Oke, ditunggu saja lur ya. Cukup sekian lur ya untuk tutorial cara menggabungkan dua trafo menjadi satu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.